Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Ibu Mila Rahmawati, Sarjana Pendidikan, pada program YouTube channel Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 10. Anak-anak, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran untuk pertemuan kali ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan doa supaya kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses pembelajaran yang akan kita jalani ini tanpa ada halangan satu apapun. Oke, kita masuk pada KD ke-9 tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran pertemuan kali ini yaitu peserta didik dapat menunjukkan sikap kerjasama dalam rangka mewujudkan komitmen integrasi nasional. Yang kedua, peserta didik dapat mengerti tentang alat-alat pemersatu bangsa pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kebhinnekaan Bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan moto atau semboyan bangsa Indonesia yang ditulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Jika diartikan secara perkata, Bhinneka mempunyai makna beraneka ragam atau berbeda-beda. Adapun kata neka yang diambil dalam bahasa Sanskerta memiliki makna macam, dan kemudian menjadi pembentuk kata aneka dalam bahasa Indonesia dan kata tunggal memiliki makna satu. Kemudian kata ika memiliki makna itu, dalam semboyan tersebut telah digunakan alat pemersatu bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdiri dari berbagai ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, serta kepercayaan. Masuk pada alat pemersatu bangsa Indonesia yang pertama yaitu dasar negara, kita adalah Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat 5 sila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dasar negara kita adalah Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, bergambarkan bintang. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, berlambangkan mata rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia, berlambangkan pohon beringin. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berlambangkan kepala banteng. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlambangkan padi dan kapas. Masuk pada alat pemersatu bangsa Indonesia yang kedua yaitu bendera merah putih. Merupakan nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme, dan nasionalisme. Bila ditinjau dari segi sejarah, bendera merah putih, warna merah berarti berani dan putih itu mengandung makna suci. Yang selanjutnya adalah pemersatu bangsa Indonesia yang ketiga, bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Sedangkan dalam kedudukannya, bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Alat pemersatu bangsa Indonesia yang keempat yaitu lambang negara, yaitu burung Garuda. Burung Garuda menjadi lambang negara Indonesia dan Pancasila merupakan dasar ideologi Indonesia. Lambang Garuda Pancasila berbentuk burung Garuda yang menoleh ke kanan, itu menandakan adalah ke arah kebenaran. Di depan dadanya terdapat perisai beserta 5 lambang dari Pancasila.
Kemudian kita masuk pada alat pemersatu bangsa Indonesia yang kelima, yaitu lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya berfungsi untuk mengenang kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia adalah tanah air kita, tumpah darah para pahlawan, tempat kita dilahirkan, dan membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang satu, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Kita masuk pada lagu-lagu perjuangan. Ini merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia yang keenam. Di sini ada lirik dari satu lagu perjuangan oleh Simanjuntak. Adapun fungsi dari lagu-lagu perjuangan yaitu membangkitkan semangat patriotisme, kemudian agar tidak lupa pada perjuangan pahlawan, yang ketiga menumbuhkan rasa ingin tahu akan sejarah bangsa, yang keempat menghormati para pahlawan yang telah berjuang, yang kelima mengingatkan untuk selalu mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih dengan susah payah. Berikut nama guru pengampu untuk mata pelajaran PPKN kelas 10. Ibu Mila Rahmawati, sarjana pendidikan, mengampu kelas 101, 102, 103, 104, 105, dan 106. Selanjutnya adalah Ibu Umi Murtafiah, sarjana pendidikan, mengampu kelas 10-7, 10-8, 10-9, 10-10, 10-11, dan 10-12. Yang selanjutnya adalah Ibu Sri Imnuryaton, sarjana pendidikan, mengampu kelas 10-13, 10-14, dan 10-15. Demikian pertemuan kita kali ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.